Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Levin Agustin. Kali ini kita dalam edisi birding, sedang di sebuah kebun jeruk yang biasa kita datangi juga kawan-kawan. Kita akan cari, mudah-mudahan kita beruntung, kita bisa temukan sarang burung ciblek merbah atau mungkin burung cendet. Tapi akhir-akhir ini agak sulit menemukan sarangnya kawan-kawan, karena bulan Desember ini biasanya bukan musim reproduksi atau musim kawin mereka. Tapi kita akan coba. Yuk, kita akan cari. Ya, alhamdulillah di sini kita temukan satu buah sarang. Kita akan cek apakah udah ada anaknya atau gimana. Ini bisa. Sepertinya ada dua butir telur. Yep. Ini ada dua butir telur. Sepertinya ini adalah sarang merbah. Kita berharap mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan atau mendapati sarang ini sampai telurnya menetas. Yep. Ini ketinggiannya sekitar 1,5 meter dari permukaan tanah. Yep, ini kawan-kawan. Ini sarang burung merbah. Ini biasanya masa inkubasinya sekitar 14 hari. Kemudian setelah itu pemberian makan anak sekitar 14 hari juga. Setelah itu anak akan meninggalkan sarang. Mudah-mudahan kita beruntung, nanti kita bisa, kita berharap mudah-mudahan sarang ini sampai bertahan sampai anaknya bisa meninggalkan sarang. Oke kawan-kawan, ini kondisi sarang cukup bagus.